Oke, jadi di bagian kanan Eko Hamart itu sekarang ada vending spot. Mungkin kalian bisa lihat-lihat. Siapa tahu ada barang yang kalian cari atau kalian pengen beli. Di sini ada rules sama harga spotnya. Ini gue kasih angkanya. Dan kalau kalian mau cari SSP bisa di bagian kiri. Di bagian kiri ini ada SSP vending gue. Jadi dicek aja ke Neko Hamart, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin video profitan lagi. Kemarin kan gue itu bikin bubble wrap ya, yang dimana itu ada MSG ke gue. Bang, mendingan langsung aja bang, lu itu terusin ke dasret balon, lebih profit gitu kata dia. Cuman ya terlanjur kan karena gue udah jual juga. Cuman di sini gue coba bakal bikin itemnya dia, yang dia suruh lah, dasret balon. Dan di sini juga gue dapet bahannya dari Discord Ahimo semua. Yang dimana itu masih, tadi gue cek juga masih ada yang jual sih di harga-harga gue ya. Jadi harusnya kalian masih bisa nyari lah. Soalnya gue juga nyari lebih juga tadi. Oke, jadi di sini gue udah balik lagi. Gue baru sadar kenapa red block gue ada 1500. Ya, jadi di sini red block kita spending di 18 WL ya, 18 WL sama tadi bubble wrap itu 1 DL. Jadi total kita spending di 118 WL. Jadi langsung aja kita bakal splice kedua seeds ini karena bakal jadi dust red balon. Untuk dasret balon ini harganya di 8-9 per WL. Cuman kalau mau jual cepat ya di 9 per WL. 8 per 1 masih laku sih. Cuman ya agak lama aja buat dijual ya. Oke, jadi di sini untuk dasret balonnya udah ready buat di harvest. Jadi langsung aja kita bahan harvest dasret balonnya ini. Dan di sini kita bakalan pakai yang namanya full pack. Karena harga dasret balon 8 sampai 9 per WL, 9 per WL itu bakalan laku banget seeds-nya ya, ini bukan bloknya. Untuk full pack di sini gua nge-spending di 8 WL. Jadi langsung aja kita pakai full pack DCS dan juga Soro. Ya, seperti biasa gue bakal speed up buat proses harvest-nya. Oke, jadi di sini gue udah selesai buat harvest si dasret balonnya. Dan untuk seeds kita bakal cek nih ya. Untuk seeds kita dapat 193. Untuk bloknya itu dapat 3661 dasret balon. Nah, untuk dasret balon ini bentar kok. Nah, oke. Jadi kalian kalau mau pakai dasret balon tinggal pencet ke diri kalian atau karakter kalian. Terus atasnya tuh ditaruh blok. Kalau misalnya kalian nggak pakai UT gaya atau magplan itu bakalan satu-satu kayak gini. Ditungguin ketek berpakai, ketek berpakai. Cuman kalian kalau punya magplan atau UT gaya itu bisa nge-spam kayak gini nih. Nah jadi itu bakalan keambil, jadi nggak sia-sia gitu ya. Kalau kalian spam gini nggak pakai apa-apa tuh nanti sia-sia dia. Soalnya bakalan hilang gitu, ketumpuk kalau misalnya kalian dapat gems. Jadi ya
satu-satu kalau misalnya kalian nggak punya kayak mark plan dan lain-lainnya. Oke? Jadi ini gue bakalan pakein dulu aja buat dasret balon, dan nanti gue bakalan balik lagi setelah gue selesai buat pakai si dasret balonnya ini. Oke, jadi di sini untuk dasret balon udah selesai ya. Cepet banget, soalnya cuma ngetep-ngetep doang. Di sini kita udah dapet 1194 dasret balon seats. Bentar. Lumayan juga sih ya. Jadi di sini kita bakal jual aja. Untuk harga jualnya bisa di 8 per WL ataupun 9 per WL. Tergantung dari kalian mau jual berapa, cuman gua bakal coba dulu jual di 8 per WL. Kalau misalnya 8 per WL enggak laku, baru gua langsung jual di 9 per WL. Harusnya 9 per WL itu udah pasti laku dan itu juga cepet. Banyak yang nyari di 9 per WL soalnya. Oke, jadi gue bakalan skip aja dulu dan nanti gue bakalan balik setelah dasret balonnya ini udah sold out semua. Oke, jadi di sini udah laku semua untuk dasret balon. Gue jual di 8 per 1. Ini ngikutin harga SSP ya. Untuk dasret balon sendiri ini bisa dijual di buy RSP. Banyak yang nyari juga di situ tadi. Untuk harga ya masih di 8 masih laku lah. Cuman gue gak tahu nanti kalau misalnya udah banyak yang bikin apakah masih laku di 8. Soalnya dasret balon ini dipakai buat bikin card block. Nah, card block sendiri itu butuh tangram sama dasret balon. Biasa bisa dibikin jadi super power card ataupun roulette wheel. Mungkin nanti gue bakalan bikin buat messingnya ya. Kita bakalan ketemu lagi sama si dasret balon ataupun enggak. Bisa aja gue langsung beli. Ya, cuman nunggu mungkin ya. Tunggu dasret balonnya ini turun jadi 9 per 1. Sebenarnya yang jual di 9 per 1. Cuman ya itu kan harus mantengin terus Discord-nya Ahimo. Kalau enggak ya udah sold out gitu loh. Nah, di sini kita dapat 149 WL. Yang dimana ya lumayan menurut gue ya. Kita collect aja dan langsung kita bahan hitung clean profitnya. Oke, jadi di sini kita udah ada 149. Untuk modalnya itu kita spending 1 DL di bubble wrap. 18 WL di red block dan 8 WL di yang terakhir itu apa namanya, full packnya. Jadi profit yang kita dapetin adalah 23 WL. Ya emang gak terlalu banyak sih, karena bahannya itu bubble wrapnya mahal. Jadi makanya profitnya berkurang. Cuman gak apa-apa, tetap masih profit. Dan juga ini kan minta dibikinin soalnya dia bilang lebih profit. Dan ya harusnya kalau gue lanjutin dari bubble wrap terus ke dasret balon itu emang lebih profit sih. Jadi ya mungkin bisa profit sekitar 40-50 WL. Karena di sini gue langsung beli bubble wrap aja. Makanya itu lebih dikit lah profitnya gitu. Jadi ya itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Gue Neo Kira pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain video. Dadah!